Kita dari tim Aca, 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 Aja, Ica. Yuhu. Say my name Alfi. Say my name Alfi. Say my name Alfi Aja. Pertanyaan pertama, dengarkan baik-baik. Kapan dimulainya tahun baru Hijriah? Jawabannya adalah 1 Muharram. Berapakah jumlah bulan dalam 1 tahun di bulan Hijriah? 12. Sebutkan 6 bulan saja yang ada di dalam tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan Syawal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Apa peristiwa penting yang terjadi pada tahun Hijriah 1 Muharram, tahun baru Hijriah 1 Muharram? Isra Mi'raj. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Menurut kalender Hijriah, Isra Mi'raj diperingati pada bulan apa? Muharram. Rajab. Apa nama sungai terbesar di dunia? Amazon. Amazon. Planet pertama yang dekat dengan matahari adalah Merkurius. Dan planet ketiga adalah Bumi. Apabila planet Bumi berada di urutan ketiga, maka pertanyaannya adalah siapakah nama lengkap dari ayahanda Ayu Ting Ting? 1, 2, 3. Ayah Rozak. Nama lengkap? Rozak. Rozak Ting Ting. Aduh Rozak. Nama cantik. Ya, bagus. Apakah rumus kimia dari garam? Na plus Ci. 256 dikurang 19 dikali 7 ditambah 144 dibagi 12. 55. 135. Sebutkan 5 hewan reptil yang ada di Indonesia. Komodo, buaya, kadal. Tiga. Buaya, ular, komodo, iguana. Kadal. Iguana. Pergantian bulan dalam kalender Hijriah ditentukan melalui bulan sih. Apa bahasa Inggris dari kulkas? Chiller. Fridge. Siapakah arsitek utama dari gedung sate? Apa mata uang dengan nilai tertinggi di dunia? 1, 2, 3. Pound sterling. Tahun baru Hijriah pada tahun 2023 jatuh pada tanggal berapa? 4 Juni. Juli. 4 Juli 2023. 2023. 3. Apa nama lengkap atau lebih jelasnya binomial nomenklatur dari bunga terbesar di dunia? Rafflesia Arnoldi. Berapa hijriah kah 2 tahun yang akan datang dari tahun sekarang? 1447 hijriah. 22 dikali 3 dikurang 15 ditambah 15 dikali 5. 126. Apa sebutan yang digunakan untuk hewan pemakan daging? Karnivora. Jarak dari kota Bandung ke kota Malang adalah 779 km. Dengan kecepatan 100 km per jam, bisa ditempuh dengan waktu selama 16 jam. Pertanyaannya, kendaraan umum apa yang digunakan mahasiswa di lingkungan UNPAD? Odong. Siapakah nama koordinator Museum Gedung Sate? Pak Dudi. Benda mana yang lebih berat? Kapas 10 kg atau besi 10 kg? Sama beratnya. Sama berat. Apa nama gunung tertinggi di Indonesia? Gunung Jaya Wijaya.
Berapakah jumlah biaya pembangunan dari gedung sate pada masa Belanda menggunakan mata uang Belanda? 6 juta gulden. 6 juta. Apa mata uang Belanda? Gulden. Tolong nyanyikan lagu anak-anak keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya kakeknya Abu Talib, pamannya Khadijah istri setia.